Halo guys, selamat datang di channel Parade Clarity Ini paket PCB dari PCBWay yang ke 29 ukurannya memang sangat kecil ya. Beda dari yang biasanya, langsung saja kita buka isinya apa. Karena ini ukurannya sangat kecil, jadi bagaimana isinya ya? Kita akan langsung buka isinya untuk melihat desain apa yang saya cetak PCB-nya di PCBWay. Oke, kita lihat saja karena desainnya mungil jadi boxnya juga kecil nah ini dia kita langsung lihat saja nah seperti ini ya kecil kita langsung buka nah ini dia isinya satu satu ya, ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas. Ini seperti biasa, dari pesan sepuluh ada sebelas. Nah, terlihat seperti ini untuk desain bagian depan ya. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk yang penasaran, simak untuk pembuatannya pada video selanjutnya. Selanjutnya untuk PCB yang kedua ya. Kita langsung buka ya untuk melihat desain yang kedua seperti apa. Ini dia. Kecil ya, mungil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini dia desainnya ada display OLED dan tombol. Ini bagian belakangnya ATmega328. Ini bagian depannya ada display, ada tombol. Seperti ini. Dan yang terakhir ini dia. Saya memesan juga karena penasaran, jadi saya memesan Digispark ya. Untuk tes, saya pengen tahu seperti apa ini, pakai microcontroller uh, Tini 85 ya. Oke, seperti itu. Untuk unboxing kali ini, nantikan untuk project pembuatannya pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.